Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan ke-23 BRI Liga 1 Minggu 6 Februari 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BRI Liga 1 pekan ke-23 Minggu 6 Februari 2022, Persiraja kalah 0-3 versus Persita Tangerang, dan Persik Kediri bermain imbang 0-0 versus PSIS Semarang. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Arema FC di peringkat pertama dengan koleksi 48 poin, diikuti Bayangkara FC dengan koleksi 46 poin, dan Bali United dengan koleksi poin 44. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Persela Lamongan, Barito Putra, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Ilyas Pasojevic memimpin dengan koleksi 15 gol, diikuti Yosef Ezejari, Ciro Alves, dan Marco Simic dengan koleksi gol 13. Top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Taisei Marukawa dan Riko Simanjuntak memimpin dengan torehan 7 asis. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Adilson Dos Santos memimpin dengan total 11 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Persebaya versus Persipura Jayapura jam 18.15 live Indosiar. Barito Putra versus PSS Sleman jam 20.45 live O Channel. Dan Persib Bandung versus Bayangkara FC jam 20.45 live Indosiar. Jadwal pertandingan Senin 7 Februari 2022, Borneo FC versus Persikabo jam 15.15 live O Channel. Dan Bali United versus PSM Makassar jam 20.30 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal BRI Liga 1 terbaru tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.